aku. Selamat datang dan saya bergabung bersama Uka Roni. Dan seperti biasanya, jadi guys, sekarang tuh aku mau unboxing paketan lagi. Dan sekarang paketannya udah datang. Wow, gede banget ya paketannya. Dan ini tuh aku order paketannya di Lazada. Harganya lagi murah banget, sekitar 2000-an gitu sih. Oh no. Dia masih ada kembalian karena ada diskon promo gitu. Dan tapi sebelum kita memulai videonya atau lanjut, jangan lupa tekan like, comment, share, and subscribe ya, dan dukung terus channel ini sampai berkembang. Oke guys, kita langsung unboxing aja. Paketannya apa ya? Nggak sabar banget. Tapi bau-baunya sih kayak apa ya? Pokoknya masih rahasia. Baca. Nggak sabar kan? Jadi aku tuh ordernya itu jeng-jeng sebelah. Wow. Banyak ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wih, banyak banget ya ini tuh. Jadi ini nggak tahu sebenarnya bener enak nggak sih kok. Masalahnya ini harganya tuh murah banget, 1000 berapa ya, pokoknya 1500 gitu, 1900. Ini tuh murah banget, ini rasanya tuh bener-bener enak nggak ya, ini tuh original atau gimana sih? Tapi di fotonya itu gede, padahal tuh bentuknya itu, tapi kok datangnya kayak kecil gini ya. Tapi emang sih yang namanya juga harganya murah gitu sih. Coba lihat. Ini tuh kayak banyak banget ya, aku order 10 biji soalnya. Ada mie terus kerupuk-kerupukan gitu sih. Ada makaroni, terus ini nggak tahu bumbunya apa aja. Ada 3 macam soalnya tuh. Ini nggak jelas sih. Oh, ini tuh. Yang mana yang jelas? Ah, ini aja yang jelas tuh. 1 2 3. Ini pedes apa enggak ya? Ini apa? Garam kah? Tapi apa sih? Ini kayaknya enaknya bikin berapa porsi ya? Kalau ini kan segini kan kayak kecil gitu sih. Apa kita bikinnya langsung aja 2 bungkus kayak? Tapi kalau harga segini tuh rugi nggak sih? Ini nggak harga 1900 aja. Segini tuh rugi nggak ya? Tapi oke lah, biar nggak penasaran rasanya kayak apa, kita langsung aja kita coba. 2000 years later. Oke guys, sekarang kita sebelahnya udah jadi, udah jadi itu kayak banyak gitu. Wow. Itu aku bikin 2 porsi, harusnya kan kalau segini kan otomatis 1 porsi kan, jadi aku bikin 2. Karena kalau segini kayaknya kecil banget, dan pas dibuka tau nggak nih bumbunya tuh kayak gini tuh. Jelas ya tuh, ini kayaknya garam, nggak tau ini apa. Kalau yang ini apa tuh, nggak tau ini. Saya nggak ngerti, nggak pandai banget, jadi nggak tau ini tuh apa putih. Tapi ini kayak lembek itu basah. Kayaknya ini orangnya ini yang jualnya ini, kalau pas ada orang order aja baru bikin atau DIY ini. Tahu kalau ininya udah bubuk, kayaknya yang bikin pedes-pedesnya gitu sih. Jadi ini tuh kayak kalau seblak aslinya kan ada sayur ya, terus ada telur ya, macem-macem lah ada. Tapi ini semuanya kayak pasta, semuanya pasta semua, lebih dominan ke mie tuh. Kerupuknya hancur.
gila ini masih panas banget ya, masih kelihatan nih. Kita coba lah. Kita coba sedikit aja rasanya kayak apa. Duh, gila gerobaknya anjir. Coba lihat ya, lihat. Tuh. Anjir tuh. Terus ini kayak pasta jadinya tuh. Damn! Gila. Lumayan enak. Harga 1000 tapi enak lumayan. Beneran ini serius. Pedes lagi. Cuma ini kalau dikasih telur sama sayur kayaknya bakal tambah enak. Gak nyesel. Oke guys, kita makan dulu. Serius gak nyesel. Panas. Tapi ini apa nih? Somai. Itu hancur semua. Gila, emang kalau makan seblak itu paling enak pas masih panas-panas. Terus guys, ini enak banget. Pokoknya kalian nanti harus beli deh, harus dicoba. Jadi guys, mungkin kalau ngeliatin aku makan nanti kalian pasti bakal lapar banget, dan videonya sampai di sini aja. Nanti tungguin video-video terbaru dari channel ini, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.